sebagai bentuk dukungan terbaik publik, sahabat dermawan, serta mitra terbaik ACT terhadap keluarga dan para penyandang disabilitas. Tim ACT Tanjung Pinang, Kepulauan Riau menyalurkan bantuan paket kebutuhan pangan bagi sejumlah kaum disabilitas yang ada di kota Tanjung Pinang dan sekitarnya. Pemberian bantuan paket kebutuhan pangan ini dilakukan di kantor cabang Aksi Cepat Tanggap Tanjung Pinang. Sejumlah orang tua anak disabilitas juga ikut serta mendampingi dan menerima paket dari ACT. Sahabat dermawan, ACT terus mengajak keterlibatan publik dalam berbagai aksi kebaikan untuk membantu masyarakat yang masih kekurangan dari berbagai sektor dan lini kehidupan. Bagi Anda yang ingin menyalurkan bantuan terbaiknya, bisa mengunjungi kantor cabang ACT terdekat di kota Anda atau mengunjungi situs resmi ACT. Dari Tanjung Pinang, tim ACT melaporkan.